Iya. Salam Fajol. Anggonyo. Ya. I am here visit Lily House. Shut up. And we are talking about Lovas because Lily likes horses very much. Igor. Yeah. Sereti Igor. Sereti yeah. Lovak. And here so many Lovak. And Slovak too. Lovak is horse in Mayer. And Lily know how to speak Spanish. Nah, that's yang Spanyol. Imos nam tamo. Hola, hola, como esa? Igor, yo? Halo, sekarang kita akan coba berbicara bahasa Indonesia. Oke, Lily. Halo, nama saya Lily. Apa kabar? Salam dari kemari. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye. Halo, ada pesan dari Hungari. Oke. Okay. Halo. Kita bernama Li. Apa kabar? Ada bye-bye itu. Salam. Salam dari Hungari. Bye-bye. Bye. Halo. I make video. Hari ini kita bekerja karena winter is ending dan David sedang membuat lubang untuk pohon. What fair cherry ya? White cherry. He's a hard worker. And this is our two crazy dog. Huye dog. Don't hear that. And okay, bahasa Indonesia leh. The brown anjing coklat cowok, anjing hitam cewek. Dan mereka saling menyukai. Jadi itu adalah cinta terlarang. Yeah, say hello. Nah. Hey. Aduh. Look. Oh, he's shy. Like you. Halo Turpi. Halo Hado. Turpi ini maniso. Dia suka-suka Pak Hado. Kang Hado. Awas Turpi ya, suka-suka panganae. Awas dia ya. Hati lima kemarin. Ban. Jadi kangen anjing di mana tuh? Taking husband.
Jadi saat spring is coming, so mulai musim semi, orang-orang mulai keluar rumah untuk menanam tanaman seperti yang dilakukan David. Ini adalah tanaman yang sudah ditanam apa? Saya enggak tahu, kayaknya ini stroberi atau mungkin paprika. Tahu deh. Di sana juga ada. Di sana mungkin bayam. Dan ini pohon-pohon buah, buah plum, buah apel. Dan ini enggak tahu deh buah apa. Tetangga sana juga sudah mulai melakukan penanaman. Penanam berjemaah. Entah kenapa tiap kali ke carrot atau taman, baterai saya selalu cuma sedikit kebetulan. Jadi sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.